Yo, so guys, balik lagi sama aku Zalopa di video Minecraft Pocket Edition lagi. Dan ya, so di video kali ini aku bakalan ngebikin series baru ya teman-teman, yaitu namanya itu hashtag 1st year hexazor yo i. Nah, kemarin Hexazor open member dan sekarang aku bakalan bikin seri survival untuk aku bisa join ke Hexazor coy. Supaya aku bisa mengenal dunia YouTube lebih luas lagi dan aku bisa berbaur dengan YouTuber-YouTuber kelas atas guys. Yo, ini kita aktifin aja bonus chestnya. Untuk subordinate kita aktifin juga. Dan untuk cheatnya kita nggak usah ini, untuk cheatnya ini nggak usah juga ya teman-teman. Dan ya oke, ini kita langsung aja create world. Nah oke, bentar coy, ini lama coy, parah. Nah oke, ini masih loading. Dan ya, kenapa aku mau join ke Hexazor ya, seperti yang udah aku bilang tadi, aku itu kepingin menjelajah dunia YouTube lebih luas lagi guys, dan supaya aku bisa berbaur dengan YouTuber Minecraft kelas atas seperti Rafli Channel, Vego, dan yang lainnya juga lah ya, kayak Drafter gitu juga. Oke, ini kita masih generating world, kita tunggu aja. Nah oke, ini kita udah berada di world-nya guys. Dan by the way, ini aku pakai GUI baru coy. Nah kayak gini GUI-nya, lebih mantul guys. Ini kita buka aja. Nah kita dapat gini doang coy, parah. Ini kita berada di sini guys. Dimana ini aku nggak tahu. Kita cari lahan dulu yang luas buat kita ngebangun rumah guys. Nah, tapi sebelum itu kita bakalan ngumpulin resource dulu. Dan ya oke, kita bakalan ngumpulin kayu dulu. Mungkin ini bakalan saya speed up aja teman-teman, supaya kalian juga nggak bosen nontonnya. Nah oke, saya speed up mulai dari sekarang guys. Oke, we'll be right back.
Dan ya, itu guys, untuk ngumpulin resource-nya udah selesai semua. Ini barang-barangnya udah aku masukin ke sini, coy. Sini juga aku dapat saddle, buku, dan juga barang-barang yang lain ini dari village yang ada di sana itu tadi. Kalian pasti udah lihat pas saya speed up, aku nemuin village, coy. Dan barang-barang yang ada di village itu udah aku jarah semua. Parah, ngerampok, coy. Parah, kek. Dan ya, di sini kita bakalan ngebikin rumah pertama dulu ya, teman-teman. Dan by the way, ini aku juga udah dapet iron. Dan juga ini aku dapet iron helmet, guys, dari itu yang namanya blacksmith-nya si village, coy. Nah, by the way, di sini juga udah ada tukang kredit yang nyamperin kita, guys. Dia jual apa? Nah, dia jual red sand, sugar cane, mushroom. Ini apa ini? Oh ya, sea pickle. Ini red sandstone dan blue ice, guys. Oke. By the way, ini udah malam, coy. Cepet banget nih malamnya. Parah. Oke, kita bakalan tidur dulu. Kenapa gak bisa tidur? Coba. Nah, oke, ini kita ambilin aja stone-nya. Parah, gak bisa tidur, guys. Oke, gak apa-apa lah, kita bakalan bikin pondasi rumahnya aja dulu. Daripada nunggu kan itu ngebosenin, kita bakalan bikin pondasinya ngadep ke sana, guys. Oke. Nah, ini kita bikin tingginya 5 blok, cuy. Oke. Dan di sini kita beri jarak 3 blok. Nah, oke, di sini ini kita tinggiin 3 blok. Di sini 3 blok juga. Dan di sini 5 blok, guys. Nah, kayak gini nih, di samping-sampingnya kita beri kayu juga, guys. Oke, di sini kita beri jarak 3 blok, berarti ini kita harus hancurin dong. Nah, kayak gini. Nah, oke, ini kita bakalan bikin rumah kecil-kecilan dulu aja, coy. Karena ini hanya starter house, coy. Nggak bakalan aku tinggalin selamanya. Oh, nggak tahu juga sih, lihat aja nanti. Nah, oke, kayak gini, sip. Nah, oke, udah jadi pondasinya. Kita bakalan tidur dulu, guys. Parah, kayak ini kenapa taruh di sini, coba. Dan ya, selamat pagi semua. Oke, kita bakalan ngelanjutin lagi bikin rumah kita, guys. Di sini kita sambungin aja menggunakan oak log, coy. Oke, kayak gini. Dan sekarang kita bakalan ngebikin yang namanya, oh iya, mana crafting table-nya tadi? Nah, oke, di sini parah, malah dikasih sendong. Ngebikin yang namanya stone brick, guys. Nah, oke, ini kita bakalan bikin semuanya aja supaya nggak bolak-balik, coy. Jadi sini kita juga bakar sennya untuk kita jadiin itu nanti, guys. Nah, oke, ini kita taruh di sini aja. Nah, kayak gini, guys. Nah, kayak gini kan jadi mantul tuh. Nah, oke, ini yang di bagian tengahnya ini kita tutupin semua aja. Kok belum ada di sininya? Ini salah, coy. Ini seharusnya ditambahin. Kok malah pakai dirt, coba bayangkan rumah pakai dirt. Jadi orang miskin kita, guys. Nah, oke, kayak gini. Salah, coy. Ini seharusnya nggak di sini, guys. Tapi di sini, nah, kayak gini, ini bakalan nanti aja kita gantinya. Sekarang kita bakalan bikin kayak gini lagi di sebelah sininya, guys. Nah, sip, di sini juga, dan di sini juga, coy. Dan sekarang kita bakalan bikin yang namanya oak slab, guys. Now. Oke, sip, ini kita bikin lagi soalnya kurang, coy. Nah, oke, segini aja. Mungkin kebanyakan, guys. Parah.
Nah, oke kayak gini nih, kita hancurin aja dulu sapling burstnya guys. Nah kayak gini nih juga kita hancurin tengahnya, nggak usah kita kasih slab supaya kita bisa naruh pintunya coy. Nah kayak gini, dan kita bakalan bikin yang namanya fence guys. Nah ini kurang coy. Nah oke 9 aja cukup mungkin. Hele parah. Ini kita bakalan ngambil ini lagi coy, supaya kita bisa bikin stone brick lagi buat ini namanya apa sih, stone brick wall. Nah oke itu pokoknya. Nah kayak gini, di sini kita kasih kayak gini guys supaya lebih mantul. Nah oke kayak gitu, ini kita kasih stone brick aja dulu coy. Sekarang kita bakalan ngebikin bagian atapnya guys. Ini bagian yang paling aku nggak suka coy, karena ini bakalan sangat susah guys bikin atapnya ini. Nah kayak gini, ini kita bakalan bikinnya bergaya medieval guys. Nah oke, sekarang kita bikin yang di sebelah sana, tapi sebelum itu ini bakalan kita hancurin dulu coy. Sekarang kita bakalan bikin yang namanya shovel guys. Kita bakalan ganti lantainya ini menggunakan yang namanya burst slab guys, supaya lebih cerah coy. Nah oke, ini kita hancurin dulu dirtnya. Nah gini yo, dan ini bentar lagi selesai guys. Ya belum sih, tinggal atapnya doang yang belum selesai coy. Nah oke, sekarang kita bakalan ngambil birch log guys, supaya kita bisa bikin birch slab. Nah 30 cukup kali ya. Ya kalau nggak cukup kita bakalan bikin lagi guys. Nah gitu. Nah udah kayak gini, kita bakalan tutupin semua ini guys. Nah kalau pakai birch kan lebih cerah gitu ya, daripada nggak kepake kan birch di sini banyak. Jadi kita bakalan pakai birch buat lantainya aja guys. Nah yo, ini kurang coy. Nah sip, kita bakalan bikin birch slab lagi coy. Nah kita bikin 18, pasti kebanyakan lagi dah, parah emang. Nah oke, udah jadi bagian dalamnya. Sekarang kita bakalan bikin pintunya guys, dan nanti kita bakalan bikin ini apa namanya atapnya, tapi mungkin aku bakalan skip aja coy, karena ini bakalan lama banget dan pasti saya jatuh-jatuhan mulu guys. Parah ini, karena aku nggak jago main Skywars coy. Apa hubungannya coba main Skywars sama ginian coba, parah emang. Nah oh, kok nggak bisa. Oke, di bagian pojok-pojok sini kita beri warlock kayak gini guys. Bagus kakak ya. Ya udahlah ya, bodo amat, yang penting kita bikin. Dan ya so oke, ini kita bakalan skip ya teman-teman, mulai dari sini guys. Oke, kita bakalan kembali setelah atapnya ini udah selesai coy. Oke let's go. Dan ya so oke guys, untuk atapnya udah jadi. Dan ya kita bakalan lihat sekarang coy. 1, 2, 3 bam. Nah kayak gini guys, mirip medieval gitu coy. Nah kayak gini, tinggal kita kasih kaca coy bagian depannya. Nah gini yoi. Dan ya oke kayak
gini aja, barang-barangnya udah aku pindahin semua juga. Tunggu, ini kita bakalan bikin C1 lagi, guys. Nah, sip. Oke, nah, yoi. Nah, kayak gini kan jadi lebih rapi tuh. Nah, oke, kayak gini doang. Dan semoga dengan hasil karyaku ini, aku bisa join ke Hexazor SMP, guys. Oke, semoga aja aku bisa join di sana. Dan sebenarnya ini tinggal detailing doang sih. Oke, ini kita coba bikin yang namanya trapdoor, guys. Oke, ini kita bikin 8 aja dulu. Kalau bagus kita bakalan bikin lagi, coy. Nah, kayak gini bagus atau enggak? Kalian komen aja di kolom komentar. Kalau bagus bakalan aku penuhin semua ini, guys. Oke, ini kita penuhin aja sekalian. Nah, kayak gini. Sip, ini untuk di sininya ini pakai atau enggak ini? Ya udah ya, kayak gitu aja. Dan ya, so mungkin sampai di sini aja video dari saya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan semoga aku diterima gabung di Hexazor SMP, guys. Dan ya, oh ya, by the way, ini hasil aku nyari cobblestone. Dan untuk tempat miningnya itu sendiri ada di sana, coy. Di ada goa di sana, guys. Nah, gitu. Dan ya, so see you next video and bye-bye.